Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau lanjut ke review kedua aku. Kali ini aku mau mereview produk lip treatment favorit aku. Jadi buat tahu gimana produknya, ikutin terus ya video aku. Oke guys, jadi sebelum lanjut ke review produknya, aku mau sharing dulu awal mula aku menggunakan produk ini. Jadi aku tuh sempat ngalamin yang namanya bibir kering, pecah-pecah, abis itu kusam. Dan aku sadar kalau itu adalah efek samping dari penggunaan lip cream, terutama yang matte secara terus-menerus. Sampai akhirnya aku stop penggunaan produk itu dan aku beralih ke lip treatment ini. Dan aku cinta banget sama lip treatment ini, gak ngerti lagi. Gila, aku cinta banget segitu sukanya sama produk ini. Oke guys, daripada aku kelamaan ngoceh, kita langsung aja ke produknya. Tada! Ini yang dari tadi aku ceritain. Ini adalah lip scrub dari Lip Lapin yang varian strawberry. Kemarin sebelumnya aku sempat pakai yang varian cotton candy. Dan yang ini adalah lip balm dari Lip Lapin yang varian red rose. Kemarin sebelumnya aku sempat pakai yang strawberry kiss. Nah ini yang strawberry kiss. Dan untuk melihat betapa aku cintanya sama produk ini, kalian bisa lihat. Benar-benar aku sesuka itu sampai habis. Kita langsung aja ya ke review penggunaannya. Oke guys, kita lanjut aja langsung ke review produknya. So this is my bare lips, aku gak pakai apapun. Dan sekarang yang pertama kita harus ambil yang lip scrubnya dulu. Lumayan banyak aja, gak apa-apa. Oh, kurang lebih segini. And kali ini aku gak bisa gak pakai kaca, jadi maafin aja ya. Oke, jadi kita langsung scrub gini ke bibir. Oh my god, ini tuh enak banget, soft. Di scrub, gerakannya memutar gitu. Enak banget kayak permen, manis banget. Tapi aku gak tau sih ini bisa dimakan apa enggak, tapi aku sering sih makanin, manis banget kayak permen. Jadi setelah kita pakai lip scrub kayak gini, kita tunggu kurang lebih 1-3 menit, tergantung selera aja. Kalau aku sih biasanya bentar aja. Setelah menunggu kurang lebih 3 menit, saatnya kita menghapus. Udah beres. Sekarang kita lanjut pakai lip balm. Oke. Jadi sekarang final step kita pakai lip balmnya. Jadi gini penampakan dalamnya. Jadi ini tuh thin lip balm. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai lipstick karena ini lip balmnya sangat-sangat pigmented. Oke, where's my mirror? Sorry guys. Kita langsung aja ambil. Wow. Oh my god. Aku suka banget sama yang retro, siapa? Guys, can you see that? The difference? Oh my god. Gak ngerti lagi, gue cinta banget sama produk ini. Parah. So guys, this is my final look pakai produk ini dan gila gak sih, bagus banget sebagus itu. Aku cinta banget sama yang red rose dibandingin sama yang strawberry kiss karena warnanya lebih pop up di bibir aku. Jadi aku suka banget. Cinta banget guys sama produk ini. Lihat deh. Jadi sekarang aku udah gak perlu lagi buat pakai lipstick buat kelihatan segar. Cuma pakai lip treatment gini aja udah bagus banget. So guys, sekian review aku tentang lip treatment yang aku pakai ini. Jadi, kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Thank you for watching. See you on my next review. Thank you.